Bert Nerek adalah produser, komposer, dan seorang pencipta lagu. Ia pernah tampil di Gedung Putih, Kennedy Center, dan US Capitol. Ia juga menjabat sebagai Managing Director Produksi dan Musik di grup media Synstage. Ia pernah menonton Senyin dan datang lagi tahun ini. Seperti sesuatu yang berdansa di hati. Salah satu program favoritnya hampir membuatnya menangis. Hati yang ada di cerita, ini adalah sesuatu yang harus dilihat, membawa air mata di pelupuk mata saya. Tarian yang sangat kuat, sungguh menguatkan hati, dan saat ia menuju ke seperti surga, ini membawa air mata ke hati. Kawannya Jay Nelson Happy, seorang pengacara, juga berkomentar pada orkestra Shenyan. Blending of the traditional Chinese music with the Western. Campuran antara musik tradisional Cina dengan gaya Barat sungguh sempurna hingga Anda tak akan menyadarinya. Mereka yang mendengarnya pertama kali akan terpesona. Ini sesuatu yang baru. Keduanya menyukai kekayaan warna yang digunakan. Luar biasa, luar biasa. Warnanya, para penari melingkar dengan campuran warna, menakjubkan. Oranye, merah, biru, kuning, peach dan pink penuh gairah, lavender. Bert Nerek berharap orang-orang tidak akan melewatkannya. Ini sesuatu yang sangat spesial. Setahun sekali Anda harus melihatnya. NTD News, New York.